Satu tas lebaran turta kelulusan sekolah emang ratus-ratus warga Nunyaliar pegawaian ngegegekan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur. Eta warga Nunyaliar pegawaian teleah ngarantai pikeun ngururus keperluan prak-prakan nyeun kartu pencarian kerja atau AK1 atau anu katelah kartu kuning. Satu tas perayaan lebaran turta kalulusan sakola, tekurang ti 500 orang warga Nunyaliar pagawean ngagegekan kantor di Snaker Kabupaten Cianjur poe Salasa isuk-isuk. Eta warga teh ngadaregdeg pikeun ngurus kaperluan nyen kartu AK1 atau kartu kuning. Eta berkas teh minangka salah sahiji kalengkepan pasaratan surat lamaran digawe. Karere anana warga nu ngajukeun kartu AK1 ngaliwatan proses manual, turta nu sesana ngaliwatan sistem online. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Ricky Ardi nembrakeun dumasar kana data saheulaan, jumlah warga nu boga karep nyarian kartu AK1 teh nandakeun reana anu nyaliar pagawean saban tauna turta karereana sakumna lulusan SMA atau SMK satata tepi ka lulusan paguron luhur di Cianjur. Jero sapoena jumlah warga nu ngajukeun kartu AK1 ngahontal 1000 tepi ka 1500 urang. Sanajan kitu, kuota pangladen di Snaker ukur bisa ngaladenan turta nyitak 500 kartu kuning sapoena. Data sementara berapa loker yang tersedia, Pak? Untuk yang bulan Juni ini dari 16 perusahaan kita ada angka 1500 dan rencananya untuk yang bulan Juni ini akan bertambah. Dan rencananya kita pun akan melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja. Jadi nanti di pameran kesempatan kerja itu kita pertemukan antara perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan para pencakar. Riki Ngembohan ngajaulna jumlah warga Nunyaliar pagawean di Kabupaten Cianjur karandapan pelukar reana lolongkrang gawe di genep belas pausahaan anu aya di Kabupaten Cianjur. Di sagedengan eta, salah seorang warga Cikalong Irfan nembrakeun dirina leah ngantai keur surat AK1 tisaprak jam 4 Januari. Dirina ngahaja nyayagakeun waktu tianggal namula pikeun nyangking nomor antrian. Udah kerja di luar Cianjur. Nah, lurus kayak gini bayar berapa? Bayar cuma ngantrinya. Baru sekarang apa gimana? Udah pernah. Udah pernah. Ya. Udah berapa jam ngantri? Dari subuh dari jam 4 ke bagian yang Irfan Ngembohan, prak-prakan nyen surat AK1 kawilang gampang turta ukur butuh waktu sabeberapa menit. Dirina butuh surat AK1 pikeun ngalamar ka pausahaan di Sakuliah Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.